Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku El Jaya Pameli. Hari ini malam tahun baru, mau keliling-keliling lihat-lihat ke Santolo kondisinya macet atau enggak. Karena kalau tahun baru yang kemarin-kemarin sebelum corona, biasanya ini tuh macet penuh sampai keluar. Kita lihat kondisinya setelah corona gimana ya. Disengat guys. Sudah jalmi teh. Empat. Serem iya. Sabaraha, sabaraha kalau betna? 50-an. Hah? 50. 50. Serem parkir di situ teh, parkir teh naon? Ada kur kalau betu ngaleuwih deui bae mah. Cuma mahal-mahal di dieu. Jadi kurang lepas, bakal pulang aja ya. Iya, sebenarnya naon, nak. Karena dia jadi bolak-balik. Mobil 50 ribu. Motor seberapa motor? Mana motor? Motor seberapa? Oh, pemilik motor seberapa? Motor? Motor mah 10 ribu saja, Almi. 10 ribu saja motor, gitu mah. Mungkin itu lah, kalau lepas. Oh, ribi eta, rame kubuhan. Iya. So, kira kirangan ya, bias. Ketua ieu mah orang tertemukti 40-an sok media hungkul keluar deui we abi mah media hungkul geu bae mega ditu tamongkeun eta bakal terang oh aya sabaraha aya 20 we 20 da uih deui moal teh tiasa bae uih oge henteu video ngadepol video uih deui kitu mun ka dua tiket tuh 7.500 sareng eta 5.000 tah sareng perkiraan moal moal nu gede moal. Kayak pemilih lepet, tapi mungkin ya, gitu kan, karcis. Siap. Pemikir itu. Jadi tiket masuk ke Santolo itu, kalau mobil 50.000, kalau motor dihitung 10.000 per orang. Jadi kalau satu motor dua orang bayarnya 20.000. Balik deh, betul. Yang belum subscribe channel YouTube aku, jangan lupa subscribe ya, karena subscribe gratis. Terima kasih. Atos. Atos. Kondisi di pantai Santolo tuh kosong, kalau segini tuh kosong melompong. Biasanya ini tuh di sini tuh udah macet banget, apalagi ini aku masuknya tuh sekitar jam 10-an. Biasanya tuh udah penuh parkiran, penuh semuanya, penuh, udah macet deh pokoknya. Tapi sekarang mah kosong melompong, mungkin karena corona jadi ya dibatasi untuk para pengunjung-pengunjungnya, dibatasi wisatanya.
bensin ya. Ini tuh karut pula. Udah legain sama karut. Mungkin kino emang berbari parkir di itu mendingan pas mereka parah. Oh, tuh mau lapar aku parkir ke situ emang. Soalnya cok dia seraru. Mal tuh ya, aku ngolong pong biu itu ada senama semut dia tuh. Iya mah asal aku ngolong kini. Supaya ngurilin kajin ini video tin mah kada tadi itu nyada bisa. Iya, betul nah. Bisa lah mah kada ya. Kita putar arah balik lagi mau keluar dari Santolo dan kita mau masuk ke Pantai Sayanghelang. Kita lihat kondisi di Sayanghelang bagaimana. Ini bulan nunggu. Bulan dihalangi awan. Sekarang kita akan masuk ke Pantai Sayanghelang. Kita lihat bagaimana kondisi malam tahun baru di Pantai Sayanghelang. Wow, lumayan ramai. Udah mendekati pintu masuk, kita lihat berapa harga tiket masuk Pantai Sayanghelang.
Kalau di pantai Seyanghulang untuk motor satu orang 7.500 dan untuk parkirnya 5.000, jadi ya totalnya 20.000. Kondisi pantainya ya beginilah, beda sama tahun-tahun sebelumnya sebelum corona. Jadi sekarang tuh seperti sepi banget. Jauh-jauh ya. Kalau tahun-tahun kemarin biasanya ini tuh agak banyak pengunjung. Kalau sekarang tuh agak kosong. Ada goes nih yang mau sewa goes 1 jam, harganya 50.000. Bukan harganya, bayarnya 50.000. Yeah.